الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن يا حي يا قيوم إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. Ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya yang disebut dengan hadisun nuzul. Hadis ini menyebutkan yanzilu rabbuna ila as-sama'id dunya hina yabqa sulusul lailil akhir. Dalam hadis ini disebutkan yanzilu, makna harfiahnya, ini makna harfiahnya, yanzilu itu apa artinya? Turun. Rabbuna, apa artinya Rabbuna? Tuhan kita atau Tuhan kami, Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini disebut dengan hadisun nuzul, tidak boleh difahami dalam makna Allah bergerak turun dari atas ke langit dunia. Dalam hadis ini disebutkan ilas sama'id dunya hina yabqa sulusul lailil akhir, ketika tersisa sepertiga akhir malam. Tidak boleh hadis ini difahami demikian itu. Allah maha suci daripada gerak dan diam. Hadis ini tidak seperti yang difahami oleh kaum musyabbihah. Kaum musyabbihah itu kelompok sesat yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Mereka memahami hadis ini dengan mengatakan bahwa Allah, kata mereka, bertempat di arasy, lalu setiap sepertiga akhir malam turun ke langit dunia. Na'udzubillah. Pemahaman demikian ini pemahaman sesat. Na'udzubillah. Pemahaman seperti itu, pemahaman menyesatkan demikian itu, seperti pemahaman orang-orang Wahabi di zaman sekarang. Mereka memahami hadis ini dalam makna harfiahnya. Kata mereka, Allah turun dari arasy ke langit dunia, langit yang ada di atas kita ini, langit paling rendah, setiap sepertiga akhir malam. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Herannya, mereka tahu bahwa langit dibanding arasy itu besarnya seperti setetes air dibanding lautan. Artinya arasy itu sangat besar. Makhluk Allah yang paling besar bentuknya adalah arasy. Tidak ada yang lebih besar daripada arasy. Langit yang tujuh lapis dibanding dengan arasy seperti batu kerikil kecil di padang yang sangat luas, atau seperti setetes air di lautan. Dalam hadis Rasulullah mengatakan demikian. Kata Rasulullah, "Mas samawati sab'u fi
fi jambil kursiyyi illa kahalaqatin bi ardin falatin wa fadlul arshi 'alal kursiyyi ka fadlil falati 'alal halaqah. Rawahu Ibnu Hibban. Kata Rasulullah, arsy dibanding langit itu sangat besar. Arsy seperti padang yang sangat luas, sementara langit yang 7 lapis seperti kerikil, batu kecil saja. Kalau ada orang berkeyakinan bahwa setiap sepertiga akhir malam Allah turun ke langit dunia, berarti dalam keyakinan dia, setiap sepertiga akhir malam Allah mengecil, 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 mengecil. Na'udzubillah. Keyakinan rusak gitu itu. Yang kedua, seandainya Allah turun dari arsy ke langit dunia, itu berarti kerjaannya cuma turun naik. Mengapa? Oleh karena setiap sepertiga akhir malam itu antara satu tempat dengan lainnya berbeda-beda. Sekarang kita di sini misalkan sedang sepertiga akhir malam, tempat lain ada yang baru tengah malam, tempat lain ada yang baru maghrib, tempat lain ada yang masih sore, tempat lain dari bumi ini ada yang masih siang. Kalau dikatakan setiap sepertiga akhir malam Allah turun, lah berarti kerjanya turun naik. Begitu terbit fajar, naik lagi. Ada tempat lain yang baru masuk sepertiga akhir malam, turun di situ. Lah. Keyakinan rusak begitu itu. Nauzubillah. Adapun makna yang benar daripada hadis ini, hadisun nuzul ini, adalah bahwa yang turun dalam hal ini adalah para malaikat pembawa rahmat dengan perintah Allah. Di setiap sepertiga akhir malam mereka turun ke langit dunia, maka menyerulah mereka bagi penduduk bumi ini dengan perintah Allah. Dikatakan oleh para malaikat, wahai penduduk bumi, adakah di saat ini di antara kalian yang memohon kepada Allah, maka Allah akan mengijabah baginya. Adakah di saat ini di antara kalian yang memohon ampunan kepada Allah, maka Allah mengampuninya. Jadi yang turun siapa? Para malaikat, malaikatur rahmah. Nah, jadi hadis ini, redaksi hadis ini menyebutkan yanzilu rabbuna, bukan dalam makna harfiahnya, tapi redaksi ini dalam makna majaz. Dalam makna apa? Majaz. Penyandaran kata kerja kepada Allah. Tetap yang dimaksud adalah perintah Allah terhadap para malaikatnya. Penggunaan kata semacam ini dalam bahasa Arab itu biasa dipakai. Bahkan juga kadang dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab apabila dikatakan Banar Raisu Al-Qasro, Presiden membangun istana. Yang bangun siapa? Tukang. Kagak ada presiden ngangkut-ngangkut semen, ngangkut-ngangkut pasir, batu bata, behel, bikin adukan. Jangan kata presiden. Kalau kita kata Pak Haji Yasin lagi bikin rumah, yang bikin siapa? Tukang. Iya. Nah, jadi penyandaran kata kepada yang memerintahnya. Nah, begitu.
adapun yang bekerjanya adalah yang lain. Nah, ini disebut dengan majaz. Allah memerintah para malaikat untuk turun ke langit dunia, menghabarkan bagi penduduk bumi di setiap sepertiga akhir malam bahwa rahmat Allah di saat itu sangat luas. Allah mengabulkan setiap permintaan, Allah mengampuni segala permohonan ampunan. Begitu. Tuh, makna hadis yang dimaksud adalah itu, bukan dalam makna Allah turun dari arasy ke langit dunia ini. Dalam makna gerak, dalam makna fisik, na'udzubillah. Keyakinan demikian itu rusak. Tetapi yang dimaksud ay nuzulul malaikah, turunnya para malaikat bi amrillah, dengan perintah Allah. Sepertiga akhir malam itu, kalau malam, malam itu dimulainya dari masuk waktu maghrib. Jadi bukan tengah malam jam 12. Malam itu dengan terbenamnya matahari yang merupakan tanda masuk waktu maghrib, di situ malam. Kapan habisnya? Dengan terbit fajar. Terbit fajar itu adalah tanda masuknya waktu subuh. Semuanya malam tuh. Berapa jam itu? Ada 10 jam. Hah? Kurang lebih 10 jam dah gitu. Dibagi 3 dah tuh. Dibagi 3. 10 jaman kurang lebih bagi 3. Berapa jam jadinya itu? 3 jam 20 menit. Nah, sekitar 3 jam 20 menit terakhir dari setiap malam itulah yang disebut dengan sepertiga akhir malam. Jadi kalau subuh umpama jam 5, tarik ke atas berarti dari sekitar setengah 3 ada kurang lebih begitu. Itu namanya sepertiga akhir malam. Nah, di waktu itu adalah waktu yang mustajab. Nah, jadi hadis ini menjelaskan, hadis an-nuzul ini menjelaskan tentang keutamaan sepertiga akhir malam. Tetapi makna hadis ini jangan difahami bahwa Allah turun dalam pengertian bergerak dari arasy ke langit dunia, na'udzubillah. Itu pemahaman rusak. Tidak boleh diyakini Allah bertempat atau bersemayam di atas arasy. Tidak boleh diyakini bahwa Allah bergerak atau diam lalu kemudian pindah ke langit, na'udzubillah. Keyakinan yang benar, Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan arasy, Allah tidak membutuhkan kepada ciptaan-ciptaannya tersebut, tidak bertempat pada ciptaannya tersebut. Riwayat lain, itu tadi hadis riwayat Imam Muslim. Ada riwayat lain, riwayat Imam An-Nasa'i, redaksinya berbeda dengan redaksi Imam Muslim. Dalam riwayat Imam An-Nasa'i mengatakan innallaha yumhilu hatta yamdiya syatrul lailil awwali fayamuru munadiyan fayunadi. Redaksinya begitu tuh dalam riwayat Imam An-Nasa'i. Innallaha yumhilu, sungguhnya Allah, ini makna harfiah hadis ini, yumhilu, mendiamkan malam. Artinya begitu masuk nyampe tengah malam itu belum ada keutamaan tertentu. Hatta yamdiya syatrul lailil awwal, hingga lewatlah setengah malam yang pertama. Setelah lewat kemudian datanglah
sepertiga malam terakhir. Hatta yamdiya syatrul lailil awwali, setelah lewat setengah malam kemudian datang sepertiga akhir malam, fayamuru munadiyan, maka kemudian Allah memerintah penyeru. Fayunadi, maka penyeru ini menyerulah dia kepada penduduk bumi. Hal min mustawfirin fa'awfirullahu. Jadi menyerulah kepada penduduk bumi, wahai penduduk bumi, adakah di antara kalian yang beristighfar saat ini, Allah mengampuni baginya. Hadis ini redaksi riwayat Imam An-Nasa'i mengatakan fayamuru munadiyan, Allah memerintah kepada penyeru, yang dimaksud adalah malaikat. Jadi hadis riwayat Imam An-Nasa'i ini menjelaskan hadis riwayat Imam Muslim tadi. Paham tidak ini? Hadis riwayat An-Nasa'i ini menafsirkan hadis riwayat yang sebelumnya yang mengatakan yanzilu rabbuna. Ini namanya tafsirul hadis bil hadis, menafsirkan hadis dengan hadis yang lain. Dan itu sebaik-baiknya metode tafsir. Tafsirul Quran bil Quran atau tafsirul hadis bil hadis, itu adalah sebaik-baiknya metode tafsir. Itu yang disebut dengan tafsir bil ma'thur. Menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, atau menafsirkan Al-Quran dengan hadis, atau menafsirkan hadis dengan hadis, atau menafsirkan hadis dengan Al-Quran. Nah begitu, makanya Al-Imam Al-Iraqi berkata wa khairu ma fassartahu bil waridi, dalam kitab Mustalahul Hadis, Alfiyah Mustalahul Hadis, Al-Imam Al-Iraqi berkata wa khairu ma fassartahu bil waridi kadukhi bid dukhani libni sa'idi, sebaik-baiknya tafsir adalah dengan yang warid. Artinya menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, atau menafsirin Al-Quran dengan hadis, atau hadis dengan hadis. Nah hadis tadi yang pertama yanzilu rabbuna ditafsirkan oleh hadis yang kedua riwayat Imam An-Nasa'i ini yang mengatakan innallaha yumhilu hatta yamdiya syatrul lailil awwal. Nah, hadis riwayat An-Nasa'i ini jelas menyebutkan apa? Fayamuru munadiyan, Allah memerintah kepada malaikat untuk menyeru. Nah, sehingga difahamilah bahwa yang turun dalam hal ini bukan Allah, tapi yang turun siapa? Malaikat. Allah Maha Suci dari gerak dan diam. Allah Maha Suci daripada turun dalam makna fisik, dalam makna indrawi. Nah, begitu. Lebih daripada itu, dalam riwayat Imam Al-Bukhari, hadis ini sebagian para perawinya, dalam riwayat Imam Bukhari. Jadi sebuah hadis itu kan diriwayatkan oleh orang banyak. Beberapa orang dari perawi dalam riwayat Imam Bukhari, orang-orang yang oleh Imam Bukhari diambil hadisnya, ada sebagian mereka memberikan harokat pada hadisun nuzul ini dengan menyebutnya, dengan dibacanya yunzilu, bukan yanzilu. Yunzilu rabbuna ila sama'id dunya dan seterusnya. Kata yanzilu dengan yunzilu itu beda maknanya. Kalau yanzilu artinya turun, tapi kalau yunzilu artinya apa? Menurunkan atau memerintah untuk turun. Itu kata yunzilu. Yunzilu itu namanya, kalau dalam nahwu namanya fi'il mutaaddi. Kalau yanzilu turun, tapi kalau yunzilu apa? Menurunkan. Nah, sebagian riwayat Imam Bukhari memberikan harokat pada ini kalimat dengan kata yunzilu. Nah, ini memberikan pemahaman dalam makna yunzilu berarti yang turun bukan Allah, tapi apa?
malaikat. Iya, jadi Allah menurunkan malaikat ke langit dunia, artinya Allah merintah mereka untuk turun ke langit dunia. Lalu para malaikat tersebut diperintah oleh Allah untuk menyeru bagi penduduk bumi. Adakah saat ini di antara kalian yang berdoa maka Allah mengabulkan baginya? Adakah hal min da'in fa astajibu lahu? Hal min mustaghfirin fa aghfiru lahu? Adakah di antara kalian saat ini memohon ampunan kepadaku, menyampaikan dari Allah, maka Allah akan mengampuni baginya. Wayah gitu kita lagi ngapain itu? Iya itu, padahal di situ itu waktu yang bagus, itu waktu yang mustajab itu. Sekali bangunnya nonton bola.